panas sekali. Tiap lebaran mau balik pun tak boleh. Ini sudah mau lebaran ya. Ini sudah bulan 4 hari lagi ke 3 hari tanggal lagi. Tanggal 27. Dan kita masih mengecor. Oke, nanti kita wawancarai keluh kesahnya kayak gimana. Papat. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, guys. Hari ini kita akan melantai untuk cor atau konkrit pertama bagi tapak rumah atau dasaran rumah. Jadi alangkah baiknya kita pakai dasaran plastik biar dari pengalaman-pengalaman yang sudah, biar air dari bawah enggak serap ke atas. Dan juga sebelumnya kita sudah kompak tanahnya yang bawah ini dengan timbus pasir, jadi padat yang sebelah bawah. So, untuk sekarang sudah mulai pemasangan besi dan juga marking untuk ruangan-ruangan yang sudah ada. Oke, guys, untuk detailnya kayak gini. Jadi yang kita potong ini adalah beam semua. Lepas itu ini plastik untuk meminimalisir air daripada bawah naik ke atas biar nggak lembab. Jadi alangkah baiknya kayak gitu. Dan juga bawahnya tadi saya sudah jelaskan, sudah dikompak atau diratakan pakai penekan yang tanah itu, jadi insya Allah sudah aman karena tanah yang asal sudah timbusan batu-batu, jadi insya Allah aman. So, mungkin detailnya kayak gini. Kita pakai besi I6, besi 8 atau 6 yang panjangnya 20 meter kali 3 meter, 2 meter setengah. So, kayak gini. Ya, kayak gini adalah tulang-tulangnya. Jadi nanti kita start daripada belakang kita ngecornya. Oke. Gimana, Mas, keluh kesahnya? Wah, pedih, panas sekali. Tiap lebaran mau balik pun tak boleh. Ini sudah mau lebaran ya. Ini sudah
bulan 4 hari lagi ke 3 hari tanggal lagi tanggal 27 lebaran. Dan kita masih mengejar. Oke, nanti kita wawancarai keluh kesahnya kayak gimana. Papat. Oke guys, ini tadi yang sudah siap. Ini saja tadi habis 3 molen. 3 mesin itu. Jadinya mungkin sekitar 3 kali 4. 12 molen atau 13 lebih kayak gitu. Karena tebalnya 3 inci. Jadi ya lumayan, mungkin lumayan berat, tapi satu hari kena siapkan biar antara sambungan ini dengan yang baru masih melekat. Kalau kita sambung besok nanti kurang nice. Oke, kita lanjut lagi. Thank you.
Oke guys, ya, ini hasil akhirnya yang kita cor 3 inci tadi. Tadi jam 4:30 sudah siap. Nah, lebih kurang hasilnya kayak gini, tinggal besok kita marking lagi untuk susun batu atau ikat batu. So ini hasil akhirnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan see you. Cheers. Aku wawancara, Lek. Enggak usah. Kelu kesahku nang kene. Iya, ono nek bodo nang wong, Lek.